Yep. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bersiaran secara live online kita di Masjid Kota Damansara insya-Allah pada malam ni. Sebagaimana biasa kita sambung pengajian kita menggunakan kitab kita ini 100 sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan dan kita pada bab pertemuan kita yang lepas dalam kuliah yang saya pimpin ini, kita bincang berkenaan dengan bersugi. Dan banyaklah kita bincang dalam bersugi itu. Aspek yang kita bincang ialah pertama, kayu yang digunakan ataupun makna bersugi, kayu yang digunakan ataupun alat yang digunakan. Kemudian, dia punya saiz dia macam mana, bentuk dia macam mana. Dan insyaAllah pada malam ni juga kita akan sambung sedikit lagi berkenaan dengan bersugi ini. Di mana dalam bab bersugi ini kita nak tengok beberapa riwayat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Antaranya ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalau kita ada paparan, InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok paparan yang kita kongsikan bersama pada malam ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik. Pada paparan kita ini ada hadis di mana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, laula an asyukqa ala ummati la amartum bisiwak ma'akul liwudu. Ini secara ringkas kita nak apa nama ni. Kita nak kongsikan secara ringkas bab bersugi ini. Kemudian kita akan masuk bab menjawab azan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Nabi SAW bersabda, kalaulah bukan ataupun tidak kerana aku risau rasa berat terhadap umatku, akan aku perintahkan supaya mereka bersugi setiap kali nak bersolat ataupun setiap kali nak berwudu. Baik. Jadi sahabat-sahabat, hari itu kita bincang. Ada orang tanya, ustaz kayu sugi macam mana? Okey, tuan-tuan, ini saya nak tunjuk. Ini kayu sugi antara yang saya ada dalam simpanan saya. Ini kayu sugi. Tuan-tuan nampak kayu sugi, okay? Dia punya besar dia, apa nama, tak besar sangat, lebih kurang kalau sesuai dengan setiap daripada kita, kalau kita punya kelingking tu besar mana, insyaAllah lah kayu sugi tu besar tu lah yang kita pilih, okay? Panjang dia pun yang saya sebut hari itu, panjang dia satu jengkal gitu kan, lebih kurang
Nampak satu jengkal lebih kurang dengan saya punya itu kan? Lebih kurang. Baik. Manakala satu lagi, apa nama berkenaan kayu sugi ni, kita bincang kalau guna ubat kayu sugi ekstrak macam mana, kita dah bincang secara terperinci pada pertemuan kita yang lepas, tak perlu saya ulang. Jadi sahabat-sahabat, begitu juga kita tengok pada hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-siwak mataharatul lil fam mardatil rabb. Bersugi ni dia boleh membersihkan, menyucikan mulut dan juga boleh mendatangkan keredaan Allah. Allah puas hati dengan kita. Bersugi. Bukan saja Allah puas hati, manusia pun puas hati kalau kita bercakap Masya Allah dengan orang tanpa kita berus gigi, tanpa kita gosok gigi. Macam mana? Orang. Tapi sekarang ni alhamdulillah bila pakai mask masing-masing dapat bau masing-masing punya nafas sendiri. Tak perlu kepada orang, alhamdulillah. Jadi maknanya sekarang ni mungkin orang dah boleh sorok dia bersugi ke tidak. Tapi dia saja yang tahu. Macam mana rasanya ataupun macam mana keadaannya dia dia bila bau mulut tu. Okey. Begitu juga kalau datang ke masjid, datang ke surau kita sekarang ni alhamdulillah mungkin orang nampak pakai mask apa semua, tapi sendiri boleh hidulah bau nafas sendiri macam mana. Sebab Nabi SAW pernah sebut orang yang mulut dia berbau kesan daripada dia makan apa-apa, jangan datang ke masjid. Mulut dia berbau kalau dia makan apa-apa, jangan datang ke masjid. Itu mungkin kita kata sekarang orang tak bau dah, kita punya nafas Ustaz. Ya, tak bau kita punya nafas. Tak, tapi sendiri bau. Dia dah tahan dah bau dia. Tak apalah kalau begitu. Baik, sahabat. Kita tengok pada perbincangan dalam mazhab kita. Bila kita digalakkan untuk kita berus gigi ni? Bersugi tu. Bila? Dia ada. Menurut Imam Nawawi, kalau kita boleh tengok paparan kita. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, siwak ataupun sugi digunakan untuk 5 waktu. Sunat lagi kita buat pada 5 waktu ni sunat sangat. Waktu yang pertama katanya, kita boleh tengok paparan kita. Imam Nawawi katanya siwak disunatkan dalam 5 waktu. 5 waktu, 5 kali sembahyang itu contohnya kan. 5 kali sembahyang, baik. Yang pertama ketika solat. Nak solat, sugi. Maknanya masa wuduk tu contohlah. Ataupun masa nak bersugi, masa kita nak sembahyang. Ada orang keluarkan buruh-buruh dan sebagainya. Cuma pastikan masa tu jangan ada kesan dia. Kan? Bersugi-sugi apa semua. Nak bersugi pula Allahu Akbar kan. Jadi kalau sugi panjang macam tu. Panjang macam ni contohnya kan. Kat tu jengkal. Jadi maknanya kalau panjang macam tu buka lah mas dulu. Bersugi. Kalau boleh bersugi. Kalau tak boleh bersugi maka kita tengok. Kalau boleh masa wuduk tadi. Pun kita berugi-gigi dah masa wuduk. Yang kedua, ketika berwuduk. Tadi kan, ketika berwuduk. Semayang tak boleh nak buat. Maka masa wuduk tu buat lah. Kalau boleh. Sekarang kita di rumah lagi kan. Di rumah ataupun di tempat kerja, di mana saja. Ketika berwuduk, kalau boleh, bersugi. Kalau tak mampu nak bersugi, tak ada bawa berus gigi lah Ustaz. Tak ada bawa kayu sugi pun tak bawa. Apatah lagi berus gigi, katanya. Baik. Kalau tak bawa, maka kita gunakan kain ataupun gunakan jari-jemari kita jolok apa semua tu kan. Jolok ke dalam mulut untuk kita gosok-gosok kita punya lidah, gosok kita punya gigi dan berkumur dengan sempurna supaya dia punya tak ada kesan bau mulut. Baik. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga membaca Al-Quran. Memanglah sebab baca ni kalamullah. Kita baca surat cinta pun seronok. Kalau mulut kita berbau, kita baca kalamullah. Ya Allah, kurang sikit. Yang keempat, ketika bangun tidur. Itu confirm lah. Kalau bangun tidur, tak gosok gigi terus. Itu dia. Cuma jangan kita bangga. Itu dia. Apa nama ni? Aku belum mandi, tak tuntuang. Yang itu tak apalah, tak mandi. Tapi gosok gigi tu gosok gigi. Tak apa. Tak mandi. Tapi gosok gigi tetap gosok gigi ataupun bersugi. Menggunakan, lebih-lebih lagi gunakan kayu sugi. Yang kelima, ketika mulut berbau. Ketika mulut berbau bila? Katanya kerana antaranya tak makan, tak minum. Nanti kita puasa, tak makan, tak minum, berbau. Maka dalam masa kita sunat berus gigi sebelum daripada matahari, tergelincir matahari sebelum waktu zuhur.
Kemudian untuk menyentap makanan yang baunya tidak sedap bila lepas makan, makan tu makan yang jenis bau, ada bau, makan apa apa benda lah yang berbau, sunat kita bersuh gigi. Dan terlalu diam terlalu lama, lama sangat diam. Yang keseluruhnya banyak cakap. Banyak cakap macam pak-pak ustaz ni. Nah, ustaz kan banyak cakap. Tak ada kuliah, tak ada kuliah apa nama ni berdepan, kuliah online. Tak ada kuliah. Jadi banyak bercakap. Kena pakai berus gigi, kena bersugi dan sebagainya. Baik. Jadi itu antaranya. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pula ada. Oh, Imam Nawawi rahmatullah alaih berkenaan dengan waktu yang digalakkan sangat untuk kita bersugi. Baik, ya. Seterusnya sahabat-sahabat muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, digalakkan juga bukan sahaja waktu tertentu tu yang lima tadi, tetapi ada satu waktu lagi ialah apabila kita bersiwak ataupun berus gigi ketika nak masuk rumah. Nak masuk rumah. Okey. Kita tengok daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa dia? Sa'altu Aisyata qultu bi ayyi shay'in kana yabda'un nabi idza dakhala baitahu, qalat bi siwak. Siapa tanya ni? Miqdam bin Shurayh, dia tanya bapak dia. Nah, tanya bapak dia. Bapak dia kata aku pun apa nama ni pernah tanya Aisyah. Sa'altu Aisyah. Tadi saya baca sa'alat ke sa'altu? Kalau saya tersalah baca, tersasul. Tu maaflah. Sa'altu, bapak dia, dia tanya bapak dia, apun Miqdad dia tanya bapak dia nama Shurayh. Shurayh ni dia kata aku pun pernah tanya juga Aisyah. Nah, dia tanya Aisyah apa dia? Nabi ni bila masuk rumah, Nabi mulakan dengan apa? Aisyah kata Nabi mulakan dengan berus gigi. Kita duduk di luar, dari luar, suami, para suami kan. Bila balik ke rumah apa semua tu, sediakan berus gigi. Sediakan berus gigi, kayu sugi dan sebagainya kan. Bawa tu. Kalau pun tak sediakan berus gigi, masuk tu, assalamualaikum. Salam. Masuk ke bilik air terus, berus gigi. Kalau mampu. Sekarang ni lagi-lagilah kan, alhamdulillah. Dengan hikmah COVID-19 ini, kan kita diajar bila balik ke rumah, basuh tangan. Nah, ayo cuci tangan, gosok kiri kanan. Kan? Itu dia. Kalau kita dengar, pipa, pa, pipi, pa, pa, pipi, zola. Kalau tuan-tuan pernah dengar, ada anak-anak kecil dia biasa gitu. Bagus juga antara yang boleh memberi manfaat tu, kita bagilah kepada anak-anak kita kan. So, katanya apa dia? Nabi SAW bila masuk ke rumah, Nabi SAW ini mulakan dengan bersugi. Sebab nak menjaga menyantuni isteri baginda SAW. Bukan saja isteri yang dikatakan, oh isteri kena bersiap untuk suami, kena kemas, kena itu, sambut suami. Tetapi suami juga perlu menonjolkan, perlu dia bermuamalah, memberi santunan kepada isteri dengan cara begini. Jaga penampilan juga suami. Bukan saja isteri, apalah muka macam ni katanya, macam bedak sejuk aja duk pakainya. Ya Allah, katanya kan. Itu dia. Bukan tu saja bila keluar, rambut tak boleh nak sikat ke, kata dia. Baik. Sebenarnya, suami pun mainkan peranan dalam menjaga keharmonian rumah tangga. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Habis di situ berkenaan dengan kita bab bersugi. Sekarang kita lebih kepada bab yang keempat, seterusnya ialah perkara yang berkaitan dengan azan. Okey. Sekarang ini kita banyak berkenaan dengan azan. Berkenaan dengan azan ni kita banyak setiap waktu ada azan. Melainkan rumah kita tu jauh daripada kawasan masjid pun, walau bagaimanapun insya-Allah kita akan dengar azan. Walaupun dulu mungkin dengar azannya lain, sekarang dengarnya azanlah azan lain, kita dengar azan kan. Baik. Jadi oleh sebab itu kita nak tengok bagaimana respon kita terhadap azan. Respon kita terhadap azan. Baik. Kita tengok ini hadis yang pertama yang kita nak kongsikan pada malam ni ialah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول. Tuan-tuan boleh tengok paparan kita kan, alhamdulillah ni paparan kita ada kat sini, alhamdulillah. Boleh tak saya bacakan hadis yang tu, iaitu daripada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sambung. ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Penting. Pertama dalam bab azan ini ialah kita nak menjawab azan. Menjawab azan. Okay. Kita nak menjawab azan tu macam mana. Baik, sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang rahmati Allah SWT. Dalam bab menjawab azan ni, kita tengok sekali lagi. Hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, Nabi SAW kata apabila tukang azan, Pak Bilal. Pak Bilal sebut apa dia? Pak Bilal sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia pun jawab. Maknanya dia jawab azan daripada awal sampai akhir. Yang kita duk jawab biasa itulah. Maka kalau dia sebut sampai akhir tu, min qalbihi, dengan tulus hati dia. Dia jawab dengan tulus ikhlas. Menghayati. Dakhalal jannah. Kata Nabi, dia akan masuk syurga. Ya Allah, jaminan Nabi. Mudah. You know? Ya Allah, amalan-amalan yang kecil tapi orang tak mampu nak buat. Amalan yang nampak ringan tapi tak mampu nak buat. Bukan tuan-tuan yang di luar sana mungkin saja. Tetapi kadang-kadang yang bercakap pun gitu juga. Sama-sama kita muhasabah. Ya Allah, dengan sebab ada hadis ni, jadi motivasi untuk kita. Motivasi apa dia? Motivasi untuk kita menjawab azan. Menjawab azan. Cuma tuan-tuan, dalam bab menjawab azan ini, Nabi sebut apa dia? Orang yang jawab azan, sebagaimana muadzin dia sebut satu-satu daripada awal sampai akhir itu dia sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab sehingga, La ilaha illallah. Lalu dia pun sebut, La ilaha illallah. Last sekali tu kan, jawapan dia, min qalbihi, tulus ikhlas daripada hati dia. Dia jawab benda tu sebab tak ada apa nama ni, bukan orang suruh, bukan orang, tak ada. Maka kata Nabi, dakhalal jannah, masuk syurga. Baik. Besarnya nampak kecil. Tu aja jawab aja, ulang aja apa yang dilaungkan oleh muadzin tadi. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Jadi nak sebut apa dia? Kadang-kadang kita dengar satu sebaran WhatsApp. Ni WhatsApp ni. Nah. Sebaran WhatsApp yang mengatakan apa dia? Dia sebutlah Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak menjawab azan ataupun tidak senyap, tidak diam ketika azan dilaungkan, maka dia akan mati dalam keadaan kufur. Dia akan mati keluar daripada Islam. Dia akan mati tak mampu mengucap la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nah. Kadang-kadang dengan sebab kita nak bagi dorongan kepada orang melakukan kebaikan, kadang-kadang kita terjebak dalam dalam menyebarkan hadis-hadis palsu. Terjebak dalam batu. Ya Allah, jangan. Jangan begitu. Jadi, pastikan. Tidak pasti, jangan kongsi. Jangan kongsi. Kalau habis tak ada orang forward, kita pun forward adalah. Dia punya hal lah. Siapa suruh forward kat kita? Nampak? Kita rasa tak tanggungjawabnya kita. Tak nak mengaku salah. Kadang-kadang dia jawab, ada kalau tak betul. Tak apa. Ya. Gitu aja jawab dia. Gitu aja jawabnya. Paling kurang rasa bersalah ni. Sebab apa dia? Aku dah sebut benda yang Nabi kata. Nabi tak kata, aku kata. Nabi tak sebut, aku sebut. Kan Nabi kata, kalau siapa sebut benda yang dia tak sebut, siapa yang kata benda yang dia tak kata, maka booking seat dalam neraka. Allah na'udzubillah. Dia pun tak buat. Kan? Baik. Jadi sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sekali lagi, kita berkenaan dengan bab menjawab azan. Okey. Bila kita dengar azan, maka kita jawab tulus ikhlas daripada hati dia.
tak hati kita ni jawab dengan tulus ikhlas, bukan kerana main-main, bukan kerana paksaan, bukan kerana apa-apa, bukan kerana orang jawab kita pun jawab sajalah. Tak, maka orang yang jawab dengan tulus ikhlas, maka Nabi kata Nabi masuk syurga. Walaupun hadis ni dikatakan hadis dhaif kerana riwayat dia yang itu, tetapi dalam bab targhib untuk memberi galakan, memberi dorongan, motivasi supaya orang beramal, maka ia tidak mengapa kerana tak bertentangan dengan hadis ataupun dasar-dasar agama, iaitu menjawab Nabi kata idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin, apabila kamu dengar suara azan maka sebutlah sebagaimana yang dilaungkan oleh muadzin. Ha, jadi tak bercanggah. Okey. Yang seterusnya dalam aspek menjawab azan ini, yang kedua ialah kita bersalawat kepada Nabi. Oh, ini ramai tak berselawat pada Nabi. Ha? Yang tak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya terus jawab bila la ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Terus begitu. Sepatutnya selawat dulu. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Sepatutnya begitu. Tetapi dia dah skip benda tu. Sebab itulah kita bincang ini apa dia, beberapa perkara yang digalakkan yang sunat tetapi dilupakan oleh orang. Tak pernah dengar pun ustaz. Saya daripada kecil sampai besar tak pernah dengar pun orang suruh berselawat, orang suruh kan baca doa tu aja. Tidak, bukan satu salah, tak salah. Kita bukan sebut salah, tapi kita dah cakap tadi kita mungkin terlepas pandang, terlupa. Nah, baik, ataupun mungkin tak tahu. Baik. Jadi oleh sebab itu kita tengok pada riwayat Abdullah bin Amr bin Aus katanya idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu 'alayya. Itu dia. Abdullah bin Amr bin Aus katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila kamu dengar suara azan, laungan azan, jawab sebagaimana yang dilaungkan tu jawab. Kemudian thumma sallu 'alayya. Nabi kata selawatlah kepadaku. Selawat kepada Nabi. Nak selawat panjang ke ustaz? Tak panjang, tetap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Kalau nak selawat panjang pun, solat Ibrahimiyah pun selawat jelah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selawatlah, tak apa, tak ada masalah. Yang penting selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Selawat pada Nabi. Kemudian sallallahu alaihi biha ashran. Allah akan selawat padanya 10. Okay, perbincangan selawat Allah ni apa dia maknanya? Iaitu panjanglah. Saya tak nak bincangkan tentang selawat daripada Allah tu apa maknanya, kita tak bincangkan. Cuma kita nak sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh selawat dulu. Nabi suruh selawat dulu sebelum daripada kita teruskan dengan doa yang lain. Baik. Seterusnya kata Nabi summa saluli alwasilah, summa salullaha li alwasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untuk diberikan kepadaku al-wasilah. Kerana wasilah tu apa dia? Fa'indaha manzilatun fir jannah. Dia adalah satu tempat martabat di syurga yang tidak akan dapat melainkan kepada seorang hamba sahaja di kalangan hamba-hamba Allah. Wa arju aku dan anak aku harap akulah orang yang dapat tu. Baik, faman. Cuma kata Nabi, faman sa'ala liyal wasilah hallat lahu syafa'ah. Sesiapa yang minta pada Allah untuk diberikan kepadaku syafa'at, maka dia akan siapa yang minta dengan Allah SWT untuk diberikan kepadaku wasilah, maka dia berhak mendapat syafaatku, syafaat Nabi, rekomen daripada Nabi. Kita sekarang ni nak kepada kabel-kabel kan, di dunia nak kabel, orang tu kabel, orang ni rekomen, orang tu rekomen, orang ni tazkiah, orang tu tazkiah, orang ni tanda tangan, orang tu tanda tangan, orang ni kita nak di dunia. Maka di akhirat begitu juga, kita nak rekomen daripada Nabi, tanda tangan daripada Nabi, kabel daripada Nabi, supaya Nabi minta, wahai Allah, kurniakanlah dia ni masuk syurga lah ya Allah. Nampak kesian benar ya Allah, tolonglah dia duduk selawat pada aku. Maka dengan rekomen Nabi, kita dapat masuk syurga. Yang tu kita nak. Dan Allahu Akbar. Baik. Dua. Yang pertama tadi apa dia? Yang pertama tadi kita kata respon kita terhadap azan dengan tulus ikhlas kita jawab azan masuk syurga. Yang kedua, kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
kita minta wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana yang kita sebut tu lah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Ha tu. Na wab'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Setakat tu. Okey, kita minta. Nak panjang lagi itu terpulalah tuan-tuan. Cuma nak sebut apa dia? Yang penting kita minta kepada Allah supaya dikurniakan kepada Nabi al-wasilah. Tu. Berapa dah tu? Tiga. Nah, rahmat. Yang keempat, dalam bab jawab salah ni yang keempat ialah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu katanya yang terakhir, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula bil islami dina ghufira lahu dhanbu. Sesiapa yang mendengar azan lalu dia mengucapkan doa-doa apa dia bila dia dengar azan, habis azan tu dia pun dengar azan. Lepas tu dia sebut syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu. Siapa sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina ataupun wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, maka Allah akan ampunkan dosa dia. Besar pengampunan pengampunan tu cukup besar. Kerana daripada pengampunan itulah kita dapat masuk syurga, daripada pengampunan tu hidup kita bahagia di dunia, daripada pengampunan tu kita mungkin Allah SWT murahkan rezeki kita, daripada pengampunan tu Allah SWT bahagiakan kita suami isteri, daripada pengampunan tu Allah kurniakan anak, daripada pengampunan tu Allah SWT berikan kawan-kawan yang baik, daripada pengampunan tu Allah banyaknya pengampunan kalau nak tengok di dunia. Jadi empat perkara yang Nabi SAW sebut tentang respon kita terhadap azan. Yang pertama, jawab azan. Nah, yang kedua, selawat pada Nabi. Yang ketiga, minta supaya dikurniakan kepada Nabi al-wasilah. Yang keempat, sebut apa dia? Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bin islami dina. Selepas daripada yang dengar azan. Sama ada nak depan awal ataupun akhir. Maksudnya awal atau akhir itu selepas daripada kita selawat ataupun selepas daripada kita minta doa al-wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat. Ayuh dengan dalam bulan Rejab ini kita beramal dengan apa yang kita dengar pada malam ni supaya tingkatan amalan kita ada di upgrade setiap daripada tahun datangnya bulan Rejab, datangnya bulan-bulan berikutnya dalam kehidupan kita, maka kita upgrade amalan kita supaya apa dia? Supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kematian akan menjemput kita pada bila-bila masa, yang mana bila kematian habislah segala usaha yang kita boleh lakukan kecuali apa yang pernah kita lakukan dan juga amalan-amalan yang kita lakukan sebelum daripada ini. Wallahu alam. Nah, terima kasih sekali lagi tuan-tuan yang sudi berkongsi dan juga live yang share video pada malam ni. Terima kasih. Dan mereka yang beri respon pada Facebook dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kerana tidak dapat menjawab satu persatu. Dan aqulu qawli hadza. Terima kasih. Kita akan jumpa dalam pertemuan kita akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.